Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد masyaallah sambungan dalam bab qismis sadaqat pembahagian zakat ataupun termasuk juga di dalamnya adalah pembahagian sedekah. Sedekah yang wajib iaitu zakat dan juga pembahagian sedekah sunat sebelum kita masuk bab puasa pada yang akan datang insyaAllah. Pada hadis, satu hadis malam ini, hadis yang telah diriwayatkan daripada Salim Ibni Abdullah bin Umar an abihi radhiyallahu ta'ala anhum أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائر فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. Hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Salim, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Umar satu pemberian. Ini bukan zakat. Nabi memberikan kepada Umar satu pemberian yang dianggap sebagai upah. Ada yang mentafsirkan pemberian ini adalah zakat, tetapi majoriti ulama mengatakan pemberian itu adalah ujrah, iaitu upah berdasarkan kerja yang telah dilakukan oleh Umar, maka Nabi berikan kepada dia yang selayak untuk dia dapat. Bila Nabi berikan kepada Umar, fayaqulu lahu Umar, lalu Umar kata kepada Nabi, a'tihi ya Rasulullah afqaru ilaihi minni. Umar menjawab, wahai Rasulullah, berikan kepada orang lainlah yang lebih memerlukan daripada saya. Ini hadis ini diletakkan oleh Ibnu Hajar di dalam kategori dalam bab adab menerima pemberian orang lain. Bila Umar mengatakan a'tihi afqara minni, wahai Rasulullah, berikan pemberian ataupun kalau kita duit lah ataupun hadiah, berikan kepada orang lain yang lebih memerlukan daripada saya. Tak apalah, bagi kat orang lain lah. Lalu apa kata Nabi? Nabi menjawab, khuzhu fatamawwalhu aw tasaddaq bihi. Nabi kata, ambil, simpan. Ha, nampak? Bila Umar menolak pemberian, Nabi kata, ambil, simpan. Kalau tak mau simpan, tasaddaq bihi, berikan kepada orang lain. Di sini mengajarkan pemberian orang kepada kita, terimalah. Kamu nak buat apa dengan pemberian tersebut, terpulanglah. Yang penting jangan menolak pemberian orang lain. Termasuk dalam menolak pemberian, dalam hadis lain disebutkan tentang apa? Iza u'tiyatir raihanu fala turaddu. Apabila diberikan wangian, minyak wangi, fala turaddu. Jangan tolak, ambil eh. Bahkan disebut antara beberapa perkara yang makruh kita tolak, minyak wangi pun makruh kita tolak, bantal pun makruh juga kita tolak.
Kalau orang beri bantal, ambil tidur. Itu juga disebutkan di dalam hadis. Dan juga minyak, minyak wangi orang beri kita tak pakai, ambil lah. Maka di sini adab menerima pemberian, terutama pemberian itu daripada orang yang lebih kedudukan daripada kita. Ada satu kisah, orang ni diberikan satu pemberian. Maksudnya orang bagi duit, orang alim bagi duit dekat dia RM50. Orang alim bagi dekat dia duit RM50 dan juga bagi beras. Lepas tu dia orang kaya, dia kata tak apa, bagi orang lain lah, saya tak nak. Orang lain lebih memerlukan. Dia menolak pemberian tersebut dengan takabur, dengan sombong. Bermaksud apa? Alah, saya tak perlu benda ni, RM50 buat apa? Beras saya tak perlu, ambil bagi orang lain. Lepas tu orang lain, orang bagi tahu kepada dia, ambil, orang alim bagi terima je lah. Orang alim bagi, ambil, ada keberkatan terhadap barang yang diberikan oleh orang alim, lagi pula orang soleh. Dia pun ambil dalam keadaan tak bersungguh pun. Maksud dia ambil tu sebab terpaksa nak jaga hati orang. Maka beras orang lain elok, beras dia tak elok. Yang dapat beras yang dia dapat itu tak elok. Apa, kisah ini juga disebutkan oleh ada orang yang menceritakan tentang kisah ini berlaku di Melaka. Ada orang cerita lah, berlaku di Melaka. Orang alim ni dibagi dekat semua orang, bagi beras, dibagi duit. Orang pun tak tahu mana dia dapat, sehingga kan dia pernah beri RM50 kepada Tun Ghaffar Baba. Dia bagi juga RM50. Orang tu tak perlu RM50, buat apa kan? Tapi ambil. Kenapa? Orang soleh beri, orang alim beri, ambil. Maka apatah lagi pemberian itu daripada Nabi SAW. Maka apabila Umar mengatakan a'tihi afqara ilahi minni, tak apalah, berilah kepada orang lain yang lebih memerlukan berbanding saya, Nabi kata apa? Ambil. Ambil juga. Fatamawwalhu, kamu simpan. Tak nak simpan, au tasaddaq bihi, ataupun kamu berikan kepada orang lain. Yang penting ambil dulu. Ini bagi yang pertama adalah menjaga hati orang yang memberi. Kadang orang bagi itu, kita ambil, kita makan ke tak makan ke, contoh makanan, kita makan ataupun tidak, kita ambil, lepas tu bagi ke orang kalau kita tak makan. Ini kerana apa? Menjaga hati orang yang memberi. Kerana pemberian itu adalah bermaksud Nabi SAW kata apa? Tahaddu tahabbu, beri hadiah sesama kamu, maka dia akan mengeratkan kasih sayang. Kemudian wa ma ja'aka min hazal mali wa anta ghairu musyrifin, tidak datang harta ni kepada kamu, wa anta ghairu musyrifin, sedangkan kamu tidak memerlukan, au sa'ilin, ataupun kamu tak minta. Bila orang bagi, ambil. Walaupun kamu tidak perlukan benda tu, walaupun kamu tak minta, tapi bila orang beri, ambil. Wa ma la, dan kalau tidak, fala tatbi'hu nafsaka, maka jangan turuti hawa nafsu. Dengan maksud, kalau orang tak bagi, kamu sendiri beria-ia nak minta, kan? Orang dah tak bagi, nak juga. Ini jangan, Nabi kata apa? Jangan mengikut hawa nafsu. Jadi pemberian ini boleh kita kategorikan sebagai pemberian. Orang banyak, sedekah pun pemberian, hadiah pun pemberian, rasuah pun pemberian, kan? Semua itu dipanggil apa? Pemberian. Tetapi kadang-kadang hadiah itu boleh bertukar menjadi rasuah. Hadiah boleh bertukar menjadi rasuah. Benda yang sama. Contoh, saya bagi RM1,000 kepada seseorang sebagai hadiah. Dan saya beri RM1,000 juga kepada seorang yang lain. Benda yang sama, iaitu nilai RM1,000. Tapi bagaimana hadiah itu boleh bertukar menjadi rasuah? Itu adalah mengikut situasi. Bukan benda yang kita beri, tetapi
situasi dan juga keadaan itu yang menyebabkan dia hadiah sebenarnya mengandungi unsur rasa. Sebab itu dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi kata apa? Sahabat mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal ra'ishi. Yang pertama, Nabi SAW melaknat orang yang memberi rasuah. Murtashi, orang yang menerima rasuah. Ra'ishi, orang tengah yang tolong kenen kan, nak dapat projek. Orang tengah dia panggil ra'ish. Orang tengah pun terlibat juga. Baik, ada satu hadis yang lain diriwayatkan daripada Abi Humaid As-Sa'idi. Disebutkan dalam Bukhari Muslim. Abi Humaid As-Sa'idi mengatakan ista'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal azdi. Nabi melantik seorang lelaki di kalangan Bani Azad. Di Arab dia banyak kabilah. Lelaki ini berasal daripada Bani Azad. Nabi lantik dia menjadi amil, amil zakat. Nabi lantik dia jadi amil zakat ala sadaqat Bani Sulaim. Nabi kata pergi kamu, nama dia Lutaibah, yud'a ibnu Lutaibah. Dalam riwayat lain mengatakan yud'a ibnu Utaibah. Ada dua tafsiran ataupun ada dua riwayat yang menjelaskan nama dia apa dia. Ada mengatakan Lutaibah, ada mengatakan Utbiyah. Utbiyah, Lutbiyah. Nabi wakilkan dia supaya kutip zakat pada kabilah Bani Sulaim. Bila dah selesai ambil zakat apa semua, dia datang kepada Rasulullah. Faja'a hasabahu, dia datang kepada Rasulullah, dia kira harta dia kan, dia kira zakat. Dia kata kepada Nabi, haza malukum, wahai Rasulullah, ini zakat. Yang ni, wahaza hadiyatun li, ini hadiah orang bagi kat saya. Apa maksudnya? Yang pertama, dia kata ini adalah zakat. Sebab dia amil, maka diserahkan kepada Nabi harta zakat yang dia pungut. Kemudian baki lagi yang lain tu dia tak campur. Dia kata wahaza hadiyatun li, ini hadiah untuk saya. Nabi dengar saja perkataan tu, Nabi kata apa? Summa qala Rasulullah SAW, fahalla jalasta fi baiti abika wa ummika. Adakah bila kamu duduk saja di rumah mak bapak kamu, bila kamu duduk di rumah mak bapak kamu, hatta ta'tiyaka hadiyatuka. Kalau kamu duduk di rumah, orang bagi hadiah lah. Tak bagi kan? Jadi maksud apa yang Rasulullah nak sampaikan ni? Nabi kata kalau kamu duduk di rumah, ada tak orang datang bagi hadiah kepada kamu? Tak, tak kan? Tak. Tapi agak-agak kenapa orang bagi hadiah kepada kamu? Mesti ada sebab. Nampak? Mesti ada sebab orang bagi hadiah kepada kamu. Bukan saja-saja yang bagi itu bukan kenalan kamu, bukan kaum kerabat kamu. Kalau gitu boleh ditafsirkan sebagai hadiah. Tapi bila kamu menjawab jawatan penting, nampak? Ini jawatan rasmi ni. Amil zakat adalah jawatan rasmi. Bila kamu menjawab jawatan, maka bila orang beri hadiah itu, itu benda lain. Benda yang sama tetapi mengandungi unsur lain. Lepas tu bila Nabi kata begitu, faqama. Nabi bangun. Kemudian baginda naik atas mimbar, fa khatabana Rasulullah SAW. Nabi taruhnya. Bila Nabi naik atas mimbar, Nabi kata perkara-perkara yang sama. Baginda mengatakan, aku telah lantik amil zakat, tiba-tiba dia datang kepada aku, bagi tahu, ini zakat, ini orang bagi hadiah dekat saya. Nabi kecam benda tu. Nabi kata, kalau dia duduk di rumah dia agak-agak, dia dapat hadiah tak? Tak, tak ada siapa pun nak bagi hadiah kepada dia. Tapi hadiah yang diterima sebenarnya, adakah sebetul-betulnya hadiah? Tak, itu rasuah. Itu poin dia. Nabi mengatakan, kalau kamu duduk di rumah, adakah dapat hadiah orang yang hantar dia? Tak kan? Maka sudah tentu itu adalah rasuah.
Lalu baginda mengatakan, orang yang mengamalkan, orang yang ambil harta dalam bentuk seperti itu, faja'a yaumul qiyamati, dia datang pada hari kiamat dengan menggendong unta, duduk tengah belakang dia. Kemudian dia pun buat bunyi unta, dipanggil riqaq. Riqaq ni bunyi unta. Dia pikul unta pada hari kiamat. Dan juga pada dan baginda mengatakan dia pikul lembu pada hari kiamat. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia telah pikul satu bebanan yang berat pada hari kiamat. Dan orang nak tahu, orang boleh tahu apa kesalahan dia. Kesalahan dia adalah menerima suapan daripada orang lain. Sebab itu Ibnu Athir mentafsirkan maksud rasuah ni dapat manfaat dengan suapan. Dia dapat manfaat itu kepada dia dengan unsur yang tidak betul. Bukan hadiah. Hadiah kita boleh tahu hadiah. Tapi kalau contohlah besok nak disabitkan kes mahkamah, tiba-tiba hakim ini diterima hadiah. Aha. Malam ni dia terima hadiah. Besok nak perbicaraan kes, malam ni dia dapat hadiah. Hadiah apa? Mercedes. Ah, contohlah kan. Hadiah ke tu? Itu hadiah tak? Apakah hadiah tu? Itu benda lain. Ada mengandungi unsur unsur lain. Sebab tu rasuah ni boleh dikategorikan, banyak kategori dia. Mungkin lain hari kita boleh sebut. Cuma apa nak sampai ke sini adalah apabila seseorang itu menjawat jawatan penting, menjawat jawatan penting dalam kerajaan, dalam mana-mana badan yang melibatkan organisasi yang besar, dia ada pengaruh. Bila dia terima hadiah, itu sebenarnya bukan hadiah. Begitu juga tidak boleh diberikan kepada pemerintah, tidak boleh diberikan kepada qadi, kepada hakim, tidak boleh diberikan kepada amil zakat, tidak boleh. Semua yang menjawab jawatan penting di dalam satu-satu badan ataupun lebih besar lagi dalam konteks lebih besar adalah kerajaan. Jadi Nabi mengecam sebab apa? Sebab itu bukan hadiah. Baik, Rasulullah menerima hadiah ataupun tidak? Baginda menerima hadiah, sehingga kan diberi hadiah kepada Nabi Himar. Himar ni keldai berwarna putih. Keldai ni dulu binatang tunggangan. Zaman dulu ni binatang tunggangan yang paling cak ayam sekali. Orang tak naik. Kalau orang naik, naik keldai tu macam dia naik kereta, kereta buruk lah. Kalau yang mahal sikit, dia naik kuda yang mahal. Maka Rasulullah terima apa jua hadiah yang diberikan kepada baginda. Baginda tak tolak, sikit pun tak tolak. Tetapi apabila dalam situasi yang tidak tepat diberikan hadiah itu, Nabi tak ambil. Apa maksud situasi yang tidak tepat? Ada sebab. Ada sebab. Sama juga dalam situasi orang tengah lobi-melobi ini pun masuk rasuah juga. Masuk juga rasuah. Orang tidak layak untuk menjawat jawatan tersebut, ataupun orang yang tidak, ini terutamanya orang yang berebut tender lah. Ini masalah-masalah. Yang berebut tender, asyik dia dapat, asyik dia dapat. Rupanya dia ni pandai melobi. Dia melobi, kenal orang atasan, kenal menteri ke, kenal apa ke, dia bagi hadiah untuk dapatkan projek. Ini juga dipanggil rasuah. Rasuah ni bukan hanya merosakkan agama, merosakkan negara, merosakkan individu sendiri. Negara rosak juga sebab amalan begini. Yang kaya tu kaya, yang miskin miskin. Tak ada jurang itu jauh. Sebab tu bila tengok, apabila jurang antara rakyat ini jauh, yang kaya kaya betul, yang miskin miskin betul, mesti ada yang tak kena. Maksudnya jurang itu terlalu terlalu jauh. Dia tak ada golongan pertengahan. Miskin miskin, paling miskin, dan kaya paling kaya. Golongan pertengahan itu kurang. Mesti ada masalah. Baik, kemudian ya. Yeah.
Okey. Amil zakat yang dilantik dia mengambil, contohnya zakat fitrah lah, zakat fitrah ni kita boleh faham. Kemudian orang bagi hadiah dekat dia, orang bagi hadiah dekat dia ataupun sedekah lah, masuk dalam poket dia. Biasa kita buat macam tu kan, kalau zakat fitrah RM7, lebih RM3 ambil kat awak lah. Jadi adakah itu rasuah? Tak. Itu bukan rasuah. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang Nabi larang itu adalah pemberian di dalam bentuk hadiah yang memang dia bawa daripada rumah, memang dia nak bagi. Tapi kalau kita biasa kita bayar zakat fitrah, alah lebih RM3, lebih RM2 itu halal lah. Kita berikan kepada siapa? Kepada Amil. Ha, masuk poket dia. Masuk poket dia, masuk hak dia lah kan. Ha, kita berikan kepada dia. Yang tu boleh ambil. Yang tu tak masalah. Tapi yang bermasalah memang dia bawa hadiah daripada rumah dia. Ada matlamat lain dah tu. Baik, cerita tentang ambil zakat saya dah sebut. Ha, sebelum ni berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang ambil zakat yang dibunuh. Itu tak payah ulang lah. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Ubaidillah bin Adi bin Khiyar radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulaini haddasahu annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang lelaki dia datang jumpa Rasulullah, yas'alani minas sadaqah. Dia datang jumpa Rasulullah, dia nak minta zakat. Dia nak minta zakat. Kemudian faqallaba fihima al-basara fara'ahuma jaldain. Nabi tengok orang tu kan, tengok atas bawah, tengok dua-dua orang ni diperhatikan oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan in syi'tuma a'taykuma a'taytukuma. Kalau nak aku boleh bagi. Nabi kata kalau nak zakat aku boleh bagi. Tapi Nabi bersabar wala hazza fiha li ghaniyin. Tapi ingat, ini tidak halal bagi orang yang kaya. Nampak? Orang kaya maksudnya orang yang berkemampuan. Maka dia tak termasuk dalam kategori asnaf. Kalau asnaf tu fakir miskin. Nabi kata aku boleh bagi, tapi tidak halal bagi orang yang kaya. Kalau nak juga boleh ambil. Kemudian Nabi kata apa? Wala liqawiyin muktasab. Dan tidak halal bagi orang yang ada kemampuan untuk bekerja. Ada kemampuan untuk bekerja. Tengok tubuh badan sehat tapi minta tak habis-habis, minta dekat orang. Nak makan pun minta dekat orang. Tapi kalau atas dasar sedekah sunat kita nak bagi, tak ada masalah. Baik, orang kaya tidak termasuk dalam kategori asnaf. Orang yang berkemampuan yang tidak ada apa-apa halangan juga tidak masuk dalam kategori asnaf. Yatim juga tidak masuk dalam kategori asnaf. Kadang orang kata ini zakat untuk anak yatim. Atas dasar apa kita beri zakat untuk anak yatim? Anak yatim berhak dapat zakat atas dasar apa? Sebab dia yatim? No, tak boleh. Sebab yatim tidak termasuk dalam kategori asnaf. Sebab dia miskin. Ha, itu boleh. Tapi bukan atas nama dia yatim, tapi atas nama dia miskin. Yatim dahlah yatim, piatu pula. Ha, piatu tu istilah Melayu. Piatu tu istilah kita kan, nak kuatkan lagi, nak kukuhkan lagi. Dahlah bapa tak ada, mak pun tak ada. Maka kita panggil yatim, yatim piatu. Kalau ada yatim piatu juga ni. Yatim ni orang yang kematian bapa, sedangkan anak itu umurnya belum balik. Kalau dah umur 70 yatim pergi kan? Bapak saya dah meninggal. Pakcik umur apa? 70. Mana yatim? Yatim kematu dah. Bukan biar tu lah. Bagi yatim bukan asnaf. Maka dia tidak layak untuk mendapat zakat atas tiket yatim. Sebab tu Nabi SAW larang. Bahkan Allah SWT juga larang. Nabi melarang memberikan wasiat melebihi daripada 1/3. Nabi mengatakan, kamu tinggalkan harta untuk anak kamu, biar anak kamu senang lenang, itu lebih baik
daripada kamu tinggalkan anak kamu ni jadi peminta sedekah. Eh, mak bapak kaya tapi anak minta sedekah sebab apa? Mak bapak dia ni bagi habis harta dia tu dekat masjid, bagi dekat sedekah habis semua biar anak dia tak makan. Itu salah. Jadi sebab itu dalam syariat kita, agama meletakkan apa? Tak boleh memberi lebih daripada 1/3. Kemudian daripada hadis lain diriwayatkan bahawasanya Nabi mengatakan, innas sadaqata la tambaghi li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Sedekah tidak sepatutnya diberikan kepada keturunan Muhammad kerana dia adalah daki daripada manusia. Baik. Zakat itu untuk apa zakat? Sedekah ni dengan mana zakat? Ahli keluarga Nabi, keturunan Nabi tidak boleh menerima zakat. Juga tidak boleh menerima sedekah. Zakat itu dipanggil apa? Untuk menyucikan harta. Zakat itu dipanggil tuzakkihim wa tutahhiruhum biha. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhirim wa tuzakkihim biha. Allah sebut apa? Ambil harta mereka itu sebagai untuk menyucikan harta. Jadi yang kita keluarkan zakat itu sebagai penyucian harta kita yang lain. Jadi bila penyucian, suci ini mesti daripada benda yang kotor, betul? Kalau bersih kita tak panggil suci. Kalau benda tu dah bersih, nak sucikan lagi dah? Tak. Sebab tu Allah kata apa? Menyucikan harta mereka, menunjukkan kalau tak keluar, harta mereka kotor. Jadi yang dikeluarkan zakat itu, Nabi kata apa? Innama hiya awsakhun nas. Zakat itu adalah daki, kotoran daripada manusia. Sebab itu siapa sahaja di kalangan keturunan Nabi yang berasal daripada Bani Hashim, Bani Muttalib. Hashim, Bani Muttalib. Muttalib ini anak Hashim. Jadi kalau kita nak cerita sejarah panjang, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni nama dia bukan Abdul Muttalib, nama dia Amru, digelarkan Abdul Muttalib. Hashim ini bapa dia. Bermaksud Hashim ini moyang Nabi lah. Hashim ni ada anak antaranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dipelihara oleh adik Hashim, bapa saudara, sebab Hashim tu meninggal ketika di Madinah. Kemudian datuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib itu dijaga oleh adik Hashim. Adik Hashim datang ke Mekah, dia bawa Abdul Muttalib, masa itu masih lagi kecil. Lalu orang mengatakan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Orang mengatakan, oh ini hamba bagi Muttalib. Sebab Muttalib itu adalah nama saudara, nama bapa saudara Abdul Muttalib. Faham tak? Datuk Nabi, Abdul Muttalib itu gelaran dia. Muttalib itu sebenarnya nama bagi adik Hashim yang jaga anak saudara dia, Abdul Muttalib. Jadi mereka mengatakan Abdul Muttalib dengan mana Abdul Lil Muttalib. Muttalib telah datang bawa hamba. Lalu kata, ini bukan hamba, ini anak saudara aku. Bukan hamba aku, ini anak saudara aku. Maka keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Hashim maksudnya anak cucu Hashim, dan juga keturunan Bani Muttalib, iaitu Nabi SAW sampailah ke bawah. Kalau sekarang masih lagi ada ramai ahli bait, maka yang sabit mereka itu keturunan Nabi, maka tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau dalam kategori baitul mal, itu cerita lain. Baitul mal dalam pembahagian khumus, harta rampasan perang, qanimah, itu mereka boleh makan. Tetapi zakat ataupun sedekah tak boleh. Hasan dan Hussein masih lagi kecil, biasalah kan, budak-budak ni apa yang dia jumpa ni dia kutip masuk mulut ya. Betul tak? Apa yang dia jumpa dia ambil, dia pegang masuk mulut. Mereka bermain, kemudian nampak tamar. Tamar ni buah kurma lah. Biasalah ambil, jumpa bukan jatuh daripada pokok tapi tercicir tengah jalan, tak tahu siapa punya. Ambil masuk dalam mulut, Nabi nampak. Nabi kata kukhin, keluar, korek buang keluar. Sebab apa? Nabi kata keturunan aku tidak boleh makan harta sedekah ataupun zakat ataupun yang tak tahu siapa punya. Tapi dari sudut hadiah, Nabi ambil hadiah.
Nabi menerima hadiah, menerima pemberian orang yang bukan sogokan, yang bukan ada unsur-unsur rasuah. Aisyah ni kadang-kadang dia cemburu. Saya sebut dalam hadis, Aisyah ni kadang-kadang dia cemburu. Cemburu macam mana? Nabi menerima pemberian, biasalah orang masak, kan? Bila orang masak, isteri kepada isteri Rasulullah ni masak. Aisyah pun kebetulan hari itu masak juga di rumah. Tapi Nabi balik daripada rumah isteri lain, bawa makanan. Bawa makanan dalam mangkuk, kan? Bawa makanan. Agak-agak orang perempuan ni terasa lah. Saya dah masak ni. Bawa makanan daripada luar dah lah. Daripada madu sendiri pula. Bila nampak tu Aisyah tepis, jatuh makanan tu, pecah mangkuk. Bila pecah mangkuk ni, Nabi buat apa? Nabi kutip serpihan yang pecah tu, tak cakap apa. Itu cara bagaimana Nabi SAW berinteraksi ataupun faham emosi orang perempuan, faham perasaan orang perempuan ni biasa. Sebab tu banyak lah, kalau saya nak cerita ni panjang pula kan. Baik, dalam surah Maryam, saya sebut dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam, apabila Maryam sakit nak melahirkan anak, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Bila Maryam sakit nak melahirkan anak, dia kata apa? Lebih baik saya matilah daripada saya sakit nak melahirkan anak, lebih baik saya matilah. Maka bila saya mati ni, nama saya dilupakan. Tak ada dalam sejarah orang lupa dah siapa Maryam. Baik, minta mati ni sebab ada masalah ni, sebab ada timpa musibah, sebab ada masalah ni, boleh ke? Sedangkan kita baca dah dulu hadis Nabi sebut apa? La yatamanniyanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bih. Jangan bercita nak mati sebab kamu ada masalah. Tapi dalam situasi Maryam ni, dia kata mati lebih baik. Lebih baik kau matilah. Salah tak? Salah tak? Sedangkan dalam hadis Nabi larang cakap gitu. Tapi Maryam cakap gitu. Salah tak? Tak salah. Sebab apa? Sebab Al-Quran meraihkan perasaan orang perempuan. Orang perempuan ni dia dalam keadaan, tengok Maryam, dahlah duduk seorang-seorang di padang pasir nak melahirkan anak, tak ada siapa yang teman, seorang diri. Agak-agak tekanan tak kalau macam tu? Tekanan tak? Depres tak? Oh, itu kan, ha? Isteri kalau nak melahirkan anak, suami tak datang, suami tak masuk, 5 tahun pun ungkit lagi, 10 tahun pun ungkit lagi. Jadi itu benda normal. Sebab tu ayat selepas itu ada suara daripada bawah, ada suara yang didengar oleh Maryam. Kata apa? Alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Suara yang memujuk. Nampak? Tuhan tak kecap Maryam. Oi, mana boleh cakap macam tu, minta mati. Salah tak? Tapi oleh kerana faham perasaan orang perempuan, ayat mengatakan apa? Alla tahzani, jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah telah jadikan di bawah kaki kamu itu sebatang anak sungai. Sebatang anak sungai. Ini kalau saya cerita ini jadi panjang ni. Tapi seronok je tak boleh sini. Jadi begitu juga orang perempuan, kalau dia stres, kalau dia biasalah, kalau duduk seorang-seorang, dia boleh menangis, dia boleh apa, tanpa sebab. Hati dia lembut, tisu, tanpa sebab. Orang lelaki tak. Orang perempuan seorang-seorang dia menangis. Ayat ini mengajar kita supaya apa? Dia nak dipujuk. Sebab tu dalam Quran, dalam ayat tadi, kata apa? Alla tahzani, jangan sedihlah. Ada ganjaran Allah berikan kepada kamu. Kemudian fahuzzi wa huzzi ilayki bijizi'in nakhlah tusaqit 'alayki rutaban jariyah. Allah suruh goncang pokok kurma, kan? Kenapa kurma? Sebab kurma ni untuk menghasilkan susu, betul tak? Dia bila melahirkan anak, ibu ni perlu ada susu lah nak menyusu.
perlu ada susu, nak ada susu tu kena kena makan. Jadi makan makanan apa? Tak ada apa, yang ada situ adalah kurma. Maka kenapa kurma? Ha, ni orang buat kajian dulu ni. Kurma ni dianggap sebagai booster untuk menghasilkan susu yang banyak. Booster, penggalak untuk menghasilkan susu. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Ummu Zaid, Aisyah menceritakan kami bersama dengan seorang perempuan lah sembang. Hadis ini sebut dalam Bukhari Muslim. Kami bersembang dengan semua orang perempuan, para isteri lah, 11 orang. Kami berjanji setiap orang mesti cerita tentang suami mereka, jangan sembunyi. Cerita jujur, jangan sorang-sorang dah. Yang pertama kata, suami saya gemuk, pemalas, bau busuk. Semua daripada yang pertama sampai yang ke-10, semua cerita tentang, memang dah kata, dah bagi lesen kan, cerita tak ada masalah. Semua keburukan mereka cerita tentang suami mereka. Kemudian sampai yang terakhir, yang ke-11, nama dia Ummu Zara'in. Ummu Zara'in ni dia kata, saya nak cerita apa suami saya yang tak baik, tak ada, semua baik, semua yang baik-baik. Lalu dia ceritakan suami dia baik, begini, pendekkan cerita. Lepas tu Aisyah balik cerita kepada Nabi daripada awal sampai habis. Nabi kata kepada Aisyah, ana laki ka abi zar'in li ummi zar'in. Nabi kata kepada Aisyah, saya dengan kamu hai Aisyah seperti Abu Zar'in dengan Ummu Zar'in. Lalu Aisyah mengatakan, bahkan engkau wahai Rasulullah lebih baik daripada Ummu Zar'in. Ummu Zar'in, Nabi kata, ya, aku lebih baik daripada Ummu Zar'in, Abu Zar'in, sebab Abu Zar'in menceraikan isterinya tetapi aku tidak pernah menceraikan isterinya. Panjang hadis tu. Aisyah cerita dekat Nabi, Nabi dengar, layan ya. Ini menunjukkan apa? Bila orang nak cerita pada kita, kita dengar. Rasulullah adalah pendengar yang baik. Mendengar masalah orang, mendengar cerita daripada isteri, melayanlah. Maksudnya melayan, tak bosan. Ya baik. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Okey. Syekh itu bukan keturunan lah, dia satu gelaran, tapi ikut orang. Kadang-kadang dipanggil Syarifah, kadang-kadang dipanggil Syed, kadang-kadang Habib, kadang-kadang dipanggil Syekh. Jadi kalau sabit keturunan mereka memang keturunan Rasulullah, keturunan ni dikira dia sebelah bapa ke sebelah mak. Ya tsba'ul mar'u fi intisabi abih. Seseorang itu diikut keturunan sebelah bapa. Tapi kalau kalau dalam bab hamba, diikut sebelah mak. Jadi kalau betul sabit jelas keturunan dia kuat, memang sebelah, memang dipanggil keturunan Nabi sungguhlah salsilah dia, maka dia tidak boleh menerima zakat. Eh, sedekah tak boleh, tapi atas nama hadiah okey. Hadiah okey. Sebab sedekah dengan hadiah ni beza apa? Contohlah, kalau saya kata, lah ambillah sedekah. Nampak macam apa? Orang yang nak menerima tu, sedekah. Aku ni, dia rasa macam apa? Dia rasa macam dia rendah martabat. Tapi kalau ambil hadiah, okey tak apa. Padahal benda yang sama. Tetapi kita anggap apa? Apa yang kita anggap sedekah ataupun hadiah? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.